Kami sedar ibu bapa, guru dan anak-anak ternanti-nanti bilakah tarikh sebenar sekolah akan dibuka semula. Untuk makluman semua, setelah mengambil kira pandangan dan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN, KPM telah menetapkan bahawa tarikh pembukaan semula sekolah untuk murid kelas peperiksaan awam iaitu SPM, SVM, STPM dan STAM serta peperiksaan antarabangsa yang setara bagi seluruh negara adalah pada hari Rabu 24 Jun 2020. Sekali lagi di sini, saya amat memohon jasa baik ibu bapa untuk memastikan hanya anak-anak yang sihat sahaja dihantar ke sekolah. Untuk anak-anak pula, pastikan sewaktu di sekolah nanti patuhilah segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Warga sekolah juga sentiasa perlu mematuhi segala garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan. Tentunya ibu bapa yang mempunyai anak-anak selain daripada kelas peperiksaan awam tertanya-tanya bilakah pula anak mereka akan ke sekolah. Seperti mana yang telah saya maklumkan, sekolah akan dibuka secara berperingkat. KPM akan mengumumkan sebarang perkembangan berkaitan perkara ini dari semasa ke semasa. Buat masa ini, pembelajaran di rumah akan diteruskan. Memandangkan guru-guru telah kembali ke sekolah, pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dipelbagaikan dengan akses kepada kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah. Alhamdulillah, pada hari ini, kita telah pun memasuki fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP. Ini semua adalah hasil usaha gigih Barisan Hadapan Negara serta pematuhan masyarakat ke atas saranan kerajaan dalam memutuskan rantaian penularan COVID-19. Kami di KPM amat berharap agar pembukaan semula sekolah mulai 24 Jun 2020 ini berjalan lancar bagi membolehkan anak-anak dapat meneruskan persekolahan dalam keadaan yang selamat. Apa yang penting, kita semua perlu terus patuh kepada arahan dan saranan kerajaan. Kata seorang dibulati, kata bersama diperiakan. Sama-sama kita doakan agar keadaan akan pulih sepenuhnya dan semua murid akan dapat kembali ke sekolah. Sekian, terima kasih. Silakan jika ada soalan. Abi, mungkin YB boleh perincikan sikit. Dalam kelas tu tadi YB kata maksimum 20 murid. So, lebihan murid tu bagaimana? Yang kedua, bagaimana SOP di dalam bas sekolah? Dan yang ketiga, adakah pihak sekolah akan mewajibkan pemakaian topi muka? Sebab WHO sangat galakkan sekarang pemakaian topi muka itu sendiri. Okey, ada tiga perkara di situ. Pertama sekali, jumlah maksimum murid-murid dalam kelas. Ini ada sedikit kekeliruan. Ada yang kata 18, 17 dan sebagainya. Asasnya adalah mesti ada penjarakan sosial dalam kelas. Itu asasnya. Maknanya jarak di antara satu meja ke satu meja yang lain adalah 1 meter. Jadi bergantung kepada saiz kelas, ada di antaranya, katakanlah sebelum ini kelas tersebut mempunyai 40 orang pelajar, ya. Dan apabila kita buat penjarakan sosial, maknanya cuma 20 orang pelajar boleh ditempatkan dalam satu kelas. 20 orang lagi akan ditempatkan dalam kelas yang berikutnya. Katakanlah dalam satu kes lagi ada 30 orang pelajar dalam satu kelas. Maka untuk bahagikan dua kelas tersebut, akan ada 15 orang pelajar dalam kelas pertama, 15 orang pelajar dalam kelas kedua. Katakanlah di sekolah itu terdapat dewan yang boleh digunakan untuk jumlah pelajar yang lebih ramai dan kelas tersebut mempunyai 40 orang pelajar.
Makanya pelajar tersebut 40 orang boleh berada di dalam dewan tersebut dengan syarat meja-meja disusun dalam jarak 1 meter. Ya, itu saya harap itu jelas tentang saiz kelas tadi. Yang kedua berkaitan dengan pemakaian pelitup muka seperti mana yang disebut tadi digalakkan oleh WHO, dan dalam garis panduan ini kita sebut berkaitan dengan keadaan bila yang mana guru akan memberikan pelitup muka kepada pelajar, khususnya apabila pelajar berada di sekolah dan ada gejala, tiba-tiba nampak pelajar ini tak sihat, ada gejala. Dalam konteks tersebut, guru akan bekalkan kepada pelajar tersebut, ya, pelajar yang bergejala ini, pelitup muka. Dalam konteks lain, seperti mana yang kita tahu, WHO digalakkan, dan jika ibu bapa ingin memberi atau memberi pelitup muka kepada anak-anak mereka, kita tiada halangan. Kita tiada halangan. Dan seperti mana saya sebut dalam pernyataan tadi, bahawa garis panduan ini akan ditambah baik dari masa ke semasa. Kita sentiasa berbincang dengan pihak KKM tentang apakah kaedah yang terbaik berdasarkan kesesuaian pada waktu tersebut. Jadi itulah dalam konteks pelitup muka tadi. Seterusnya berkaitan dengan SOP bas sekolah. Untuk makluman, pihak Kementerian Pengangkutan sedang memuktamadkan SOP ini dan akan dibentangkan di mesyuarat menteri-menteri, dan seterusnya apabila diluluskan, pihak Kementerian Pengangkutan akan membuat makluman sewajarnya. Silakan. Okay. Assalamualaikum, Doktor. Saya tanya, untuk sekolah-sekolah yang akan dibuka semula ni, ada tak macam proses sanitasi harian ataupun mingguan akan dilaksanakan? Dan untuk pelajar, guru yang akan buat saringan kesihatan akan cek suhu, kan? Yeah. Jadi untuk pekerja-pekerja ataupun mereka yang terlibat atau yang berada di dalam sekolah, contohnya macam pihak kantin ataupun yang pengawal keselamatan, mereka ni bagaimana? Adakah turut akan dilakukan saringan kesihatan, dan siapa yang akan buat saringan kesihatan tu? Okey, pertama sekali soalan berkaitan dengan sanitasi tersebut, tempat-tempat yang selalu disentuh, ya, seperti tempat pegang tangan, tombol dan sebagainya akan disanitasi di sekolah. Ya, itu merupakan satu ada dalam SOP kita. Tempat-tempat yang pelajar-pelajar sentiasa sentuh, itu risikonya agak tinggi sikit, dan akan disanitasi tempat-tempat tersebut. Berkaitan dengan pemeriksaan suhu, saya sebut tadi bahawa sesiapa sahaja yang hendak ke sekolah akan diambil suhu mereka. Itu merupakan SOP kita. Sesiapa sahaja, tak kisahlah yang mereka pekerja kantin ataupun kadang-kadang supplier atau pembekal yang ingin membekalkan sesuatu masuk ke kawasan sekolah, sebelum masuk ke kawasan sekolah, suhu mereka akan diperiksa. Right?